Konon pada waktu-waktu tertentu, seekor ular raksasa menampakkan diri. Ular besar yang hanya orang-orang tertentu bisa melihatnya itu. Sebagian orang meyakini jelmaan Ki Baruna. Penglarisan ku napa wontenipun yunar taksan Gusti. Nenek pesugihan menika istilahipun sajaipun boten anu Mas, nek cara kula kelang payogi Mas. Amargi pesugihan menika nggih. Cok wonten crita mengenai nek pesugihan iki cok critane iki cok ana penganggone mburi cok ana wadale ngoten kula mboten wantun niku Mas. Hamparan rawa yang tenang ini, konon pada waktu-waktu tertentu, seekor ular raksasa menampakkan diri. Ular besar yang hanya orang-orang tertentu bisa melihatnya itu. Sebagian orang meyakini jelmaan Ki Baruna. Entah benar atau hanya cerita rekan orang-orang tidak bertanggung jawab saja, tak ada yang tahu pasti. Kebanyakan orang datang ke sini itu karena ini, Mbak. Karena kekuatan apa sih, Mbak, sebetulnya yang ada di sekitar Bukit Cinta ini? Kekuatan mungkin gaibnya lah. Tuh. Tapi ada orang sini yang mungkin pernah melihat atau merasakan ada kekuatan itu? Kekuatan gaib itu apa ya? Seperti dulu ada tanah umbul ya, Vi ya. Tanah umbul tuh di sana ada 1 hektar lebih tuh tanah terangkat dari bawah naik ke atas. Nah itu kan suatu keajaiban. Maka dari orang-orang jauh dia percaya terus datang ke sono ambil tanah dicampurkan dengan tanah orang tersebut biar menjadi subur agar sukses pertaniannya. Aten Mas, biasanya pun sampun kawula tindaken. Nuh sana guys pindah. Tidak memiliki sama nyuwun kami di jengkel sak warga. Kaping kalipun memiliki nuh guys sajat ngingkang manten paham pun dagang guys dagang nyuwun pat selancar gini pun dagang. Bila dagang pertanian guys kita kita pareng nuh gampil di nanem so gini pun dados tanaman sekitar saya subur ngoten Mas biasanya ini ngoten Mas. Lajeng wonten malingkang sebagian gini. Mereka gini, cangcok sami menopo, sami asing kerja pacar, asing sami jalur perkawinan, atau ini sami terus cang latar akan ngatur mereka biasa ni pun Mas. Saya kesini perlunya itu Mbak. Suami saya itu nggak pernah pulang, mungkin punya orang lain, jadi saya kesini nggak tolong Mbak, bagaimana caranya biar suami saya itu pulang ya Mbak, tolong ya Mbak, ya gimana ya Mbak? Ya mudah-mudahan gini ya Bu ya, nanti paling panjang anak ya minggu yang ini mbok menowo, mbok sampan-sampan cocok, jadi jodoh sih bener, ya gue lantar lagi, makin sampan, nek. Tak pagi pun saya memiliki makin mangkudur, mangatis bukan lagi. Kepi ya masalah bulan apa? Nyo ngaitan mbak, gandeng kalau niko kesang kok tasah kekirangan mbak. Nah, kula ajeng nyuwun pados pesugihan liwat panjenengan kanthi penyanyi kula ingkang
juru kunci roh pening. Pak ini Mas ya, maklum. Baik ya bisa panjen aku ya tak apa aku ya panjen ya perwakilan ke pening ini ya. Begini ya Mas. Ini ya maklum. Nek gue boleh menyukian ini malam ya semak. Baik ya bisa. Terus terang ya bisa. Baik ya. Buat menawa panjen jalan lagi mepet. Monggo nek panjen bisa ngelakon ini ya gue. Gue lewat Dewi tak seni ini nek aku kan ngelantar lagi kena masalah gigi aku gak bisa Mas. Wah, nak sakit, Pak. Jangan usaha ke mana kita sakit, Pak. Gendeng kesangkuan kok tak sakit kira, Pak. Nyuruh-nyuruh sangat. Nah, penglarisan itu apa waktu ini pun yang datang ke sana, Gusti. Nenek pesugihan menikah. Istilah pun, saja pun buatan anu, Mas. Nah, cara kula bilang pesugi, Mas. Nah, margi pesugihan itu, Gusti. Cok onten cerita mengenai pesugihan itu, cok cerita ini, cok ono pengagumnya, cok ono wadali yang ada di pulau berwaktu nih Mas. Saat malam menghadirkan jubah hitam, kegelapan terasa menusuk kesunyian. Kegelapan terasa sempurna dengan selubung malam. Keheningan terasa menghadirkan aroma mistis. Di tempat inilah, saat bulan dibalut segumpal megah hitam, tidak akan ada orang yang berani menginjakkan kaki. Namun bagi orang yang hatinya telah dikuasai keserakan nafsu setan, ketakutan seakan sirna tanpa bekas lagi. Sesaji dihaturkan, dupa dinyalakan, sayup-sayup suara kodok seakan terdengar sebagai tembang satir. Tembang yang mengiringi jalan sesat manusia meraih harta yang jauh dari barokah Tuhan. Thank you.